4 prajurit TNI korban luka dalam kecelakaan latihan pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC 2017 di Natuna, Kepulauan Riau, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Tingkat 2 Kartika Husada, Kuburaya, Kalimantan Barat. Keempatnya yakni Sertu Blego, Serda Alfredo Siaan, Pratu Bayu Agung, dan Prada Damar Wahyu. Mereka berasal dari Satuan Yon Arhanud 1 Kostrat. Ya, 3 prajurit masih dalam kondisi lemah, sementara 1 di antara keempat korban harus menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit militer tersebut.